saya apa nama hebahan itu rasa saya adalah bersifat provokasi yang dilakukan oleh pembangkang untuk terus supaya ada perasaan curiga khususnya kepada rakyat, khususnya di dalam negeri Perak kita. Pada saya ini sebenarnya tidak terjadi, dan kedua-dua yang berhormat kita ADUN Slim dan juga ADUN Bota telah pun menafikan perkara tersebut, dan saya yakin dan percaya ini merupakan provokasi yang dilakukan oleh pihak Pakatan Rakyat kerana mereka amat terdesak, dan saya mengulangi lagi bahawa Pakatan Rakyat perlu untuk rasa sedar diri bahawa proses pemilihan pemimpin, proses menubuhkan kerajaan persekutuan dan juga negeri telah pun usai, dan kita melalui sistem pilihan raya kita adalah berasaskan kepada peraturan dan juga perundangan. Hari ini mereka, saya dengar mereka ada mengadakan petition bantahan kepada pilihan raya untuk kepada SPR. Itu dibenarkan dari segi undang-undang, tetapi janganlah mengaitkan sifat-sifat benci, perkara-perkara yang dicari salah dan sebagainya. Ada yang nak lompat, ada yang mengatakan blackout, ada yang menyatakan dakwat kekal itu tak kekal dan sebagainya. Sedangkan kita telah pun dapat merasai bahawa SPR cukup telus di dalam mereka melaksanakan tugas mereka, contohnya dari segi kempen, dari segi pilihan raya itu sendiri, sampailah dari segi keputusan yang cukup jelas. Jadi pada saya itu tidak ada timbul sebenarnya, malah mereka sendiri yang mencari-cari. Dan entikalah provokasi-provokasi yang melampau, termasuklah menuding wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional, ada yang nak lompat untuk mereka merasakan mereka yakin untuk untuk memerintah negeri dan sebagainya. Dan rakyat, rasa saya mereka juga sudah jelek dengan kaedah yang digunakan pakai oleh pembangkang ini, dengan menggunakan isu-isu yang remeh, isu-isu yang sengaja diadakan untuk tidak mewujudkan rasa tenteram khususnya kepada rakyat jelata. Sedangkan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sebenarnya hari ini sebenarnya kita nak bekerja, kita nak berusaha, nak memajukan negara, termasuklah di peringkat negeri Perak kita.